Dan letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara itu bagai tiada akhir mengalirkan duka yang tak hanya soal terusir dari rumah, juga kehilangan tanah tempat mengais nafkah. 5 tahun sudah sejak letusan pertama pada September 2010 silam, para warga pun harus bertahan hidup dengan berbagai bantuan di tenda-tenda pengungsi. Sama seperti yang pernah dilakukan Indigo Care bersama Syahrini 5 tahun lalu, Ramadan kali ini menyentuh nurani Yuni Syara untuk berkunjung lagi ke Sinabung. Meski pada 30 Juni 2015 lalu, Gunung Sinabung kembali meletus, seolah tak menyurutkan langkah penyanyi bertubuh mungil ini. Kemarin Yuni pun terbang bersama rombongan untuk menghibur dan merasakan dari dekat Ramadan di tenda pengungsian itu, sembari melihat secara langsung lokasi jatuhnya pesawat Hercules. Maka lihatlah Yuni saat tiba di Medan, Sumatera Utara berikut ini. Hai, selamat pagi. Kita baru landing di Medan, terus mau lanjut ke Sinabung. Kita mau lihat lokasi pengungsi korban-korban erupsi dari Gunung Sinabung. Kota mana bang? Kabanjahe. Kabanjahe. Yuk. Pun berasa ya suasana karonya ada lagu Kar. Itu ya, betul itu. Ya ini pak, itu okup itu dia tuh BS itu. Oh. Di sini ya. Nah ini yang ekornya ini dia. Nah okup BS itu dia yang hancur itu. Oh untungnya pas kosong ya, cuman gila aja brek gitu. Yang habis ini pak, rumahnya ini BS ini. Yang diseng. Oh, BS-nya habis ya? Nah, ini kan kebakar semua ini. BS ya? Iya. Ini yang ini kebakar ini, semuanya ini. Iya, semua kena dulu BS. Pak pengobatan itu. Iya. Itu apa namanya kemarin yang pesawat Hercules. Nah, ternyata banyak, emang rumahnya masih banyak yang kosong. Tapi ya musibah, tapi untungnya masih di tempat yang masih banyak tempat yang kosong. Dari tenda pengungsian hampir tak terpancar wajah-wajah sedih lagi. Semua tampak bahagia menyambut kehadiran Yuni bersama rombongan. Inilah yang membuat Yuni pun tak mau berjarak khususnya dengan anak-anak di pengungsian. Kehangatan cinta Yuni sebagai seorang ibu ingin dibagi kepada anak-anak itu. Di tengah-tengah bersama anak-anak pengungsi, Yuni pun teringat Kevin dan Selo, putra tercintanya. Lewat teknologi CCTV jarak jauh yang ada di gadgetnya, Yuni tetap memantau buah hati di rumah di Jakarta. Pertama kali dapat bunga ini. Lalu saya ke tempat pengungsian. Nah, ini dari Camilla, Mbak Yuni. Saya dulu kesini 3 tahun yang lalu. Saya pikir sudah selesai, ternyata belum selesai. Masih banyak debu. Masih di penampungan. Ini saya yang baru sebentar aja debunya begini ya. Gimana mereka? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan anak-anak ini sehat. Saya juga punya anak-anak gini di Batu. Jadi kalau lihat anak-anak gini pasti dia punya semangat yang tinggi, pintar banget lagi. Dia anak-anak yang pintar. Sekolahnya di mana sih? Kalau sekolah di mana? Di pengungsi juga atau di sekolah? Di pengungsi juga. Tante, inilah kami anak pengungsi Sinabung, paroki. Kami minta mohon bantuan dan doanya. Itu kami katakan. Oh iya, saya punya CCTV di rumah itu, saya bisa connect dari handphone. Jadi saya bisa kontrol rumah setiap saat. Terus bisa WhatsApp, bisa FaceTime sama anak-anak gitu. Kalau enggak, apanya? Apanya? Ada di sini, bisa kontrol rumah kadang-kadang. Wajah-wajah penuh semangat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa itu menggurutkan betapa mereka tak mau berkalang duka. Tak pelak, semangat hidup pantang menyerah inilah yang membuat Yuni bersama rombongan begitu bersemangat mengajari para warga, khususnya ibu-ibu membuat motif untuk kain. Dan Yuni pun terjun langsung membimbing para ibu-ibu tersebut. Secara mandiri, ibu-ibu. Luar biasa. Coba ini dari dulu ya dibuat, coba ini dilakukan.
coba semua yang punya apa pekerjaan-pekerjaan kerajinan, handicraft dan lain-lain, memperkerjakan ibu-ibu dari Sinabung pasti wow. Mumpung belum kering loh, jadi belum mahal. Hasil dari sudah kering mahal. Ini sih. Yang ada di pengungsi. Proses dan kelihatan semua pengungsi pada merasa senang ya dengan mereka menambah ilmu yang mana juga sangat bermanfaat buat mereka. Jadi ini sesuatu hal yang sangat bagus dan sangat mendidik sekali ya. Jadi bukan kita kasih ikannya, tapi kita kasih pancingnya. Tapi begitu semangatnya, terus dia berharap besok, oh iya kalau misalnya mengerjakan ini nanti dia dapat uang cash gitu. Berarti kan dia punya harapan baru dan kalau begitu punya harapan, terus dia bisa melakukan planning berikutnya untuk hidup. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Tak perlu kau pulangkan.